Saudaraku, lokomotif adalah rangkaian gerbong kereta api yang terdepan. Dia terdiri dari mesin-mesin sangat kuat dan kokoh untuk menarik rangkaian gerbong di belakangnya. Tanpa lokomotif, rangkaian gerbong kereta api ini tidak bisa berjalan apa-apa. Demikian juga saya dan saudara. Setiap kita diberi karunia oleh Bapa di surga dalam nama Yesus untuk kita menjadi pemimpin. Minimal Anda memimpin pribadi Anda sendiri, memimpin keluarga, memimpin pekerjaan, bisnis usaha yang Anda miliki atau lembaga pelayanan. Dengar baik-baik, sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan, Anda tidak boleh kelihatan lemah atau loyo, tapi Anda terus semangat, baik menjadi teladan, tetap visioner, berkobar-kobar dan menyala-nyala. Anda harus mampu untuk menarik anggota Anda yang lemah, sekaligus mendorong mereka yang tidak berdaya. Dan dengar, sebagai pemimpin, teladanilah teladan kepemimpinan Yesus. Anda memimpin bukan memerintah atau menguasai, tapi Anda menjadi hamba bagi mereka. Terlebih besar Anda melayani daripada Anda dilayani. Pimpinlah dengan teladan Kristus, berani berkorban, berani menjadi teladan, bahkan mampu mempersembahkan, mengorbankan apa saja demi keberhasilan yang dipimpinnya. Saudaraku, memang tidak mudah, sangat berat, tapi ketahuilah, pemimpin agung kita, Tuhan Yesus Kristus, akan memampukan kita untuk kita memimpin dengan urapan Roh Kudus. Sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin, mari Anda tidak segan-segan untuk merendahkan diri. Anda lebih dulu melayani mereka, memiliki hati hamba. Anda rela berkorban bagi mereka dan tetap terus berdiri di depan untuk menjadi teladan, visioner, dan penuh semangat untuk Anda mampu menarik mereka yang lemah, mendorong mereka yang tak berdaya, sehingga orang-orang yang Anda pimpin menjadi sama dengan Kristus. Seperti kata Paulus, jadilah pengikutku, kata Paulus, seperti aku jadi pengikut Kristus, sehingga baik kita, baik orang-orang yang kita pimpin, kita boleh bertumbuh menjadi sama dengan Kristus, sehingga kita dimuliakan, diberkati, dan menjadi berkat. Dalam segala perkara dalam kepemimpinanmu, terus berhati hamba, terus semangat, semangat terus.